Hai, hai semuanya, gue Seno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Ghost Trick Phantom Detective, yang mana kita udah masuk ke chapter 16. Gue nggak tahu apakah akan berakhir di chapter ini atau enggak. Soalnya gue lupa, gue belum cek lagi chapter selectnya itu. Gue lupa dia sampai chapter berapa. Ya, kemarin itu kita udah berhasil melakukan semuanya. Kita udah tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik semua ini. Terus tugas kita sih sekarang harusnya nyelamatin si Camilla yang gue belum tahu dia di mana. Kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Chapter 16, jam 4.19 pagi. Wah, kita udah mau ini ya, matahari terbit ya. Udah benar-benar tinggal tipis lagi nih. 2 jam lagi, wow. Oke. 2 jam lagi kita akan binasa ya berarti ya. Oke, ini si profesor ada di tempatnya sebelumnya masih. Dia dapat telepon dari Ojot. Oke. Jod lagi di mana tuh? Kok tempatnya nggak kelihatan? Control room. Hari ini gue lagi cuman bisa main bentar doang. Mudah-mudahan ini nggak lama sih. Oke. Oh. Di itu kah? Di dalam kapal selam kah? Oh, kapal selamnya udah mulai berangkat. Eh, kemarin itu berangkat nggak sih? Bukannya kemarin udah pergi ya? Welcome to the Yonoa. Yonoa. Oh. Hey, ngapain nih? Oke, si bosnya. Cara dia masuk ke dalam, aduh, ntar lembar supportnya lagi gue benerin. Ada cara dia masuk ke kapal selamnya gimana ya? Oh, kayak Kogoromori dah. Oh, bisa dikendaliin gitu. Wah, kemana tuh? Hah? Oh. Oke. Wah. Nah, jatuh dong. Oh, gue kira. Agak ambigu ya itu alat. Oke, apa tuh? Batu itu ya? Batu meteor ya? Eh, bukan. Oh iya, benar kan?
Oh, wow. Bener kan? Oke, dia pergi kemana tuh? Gue muncul di mana ini? Oh, ini udah nyampe ya. Ini siapa? Misal. Oke, kita harus ke telepon situ. Oh, wow. Gila. Hebat banget ya. Ganti itu. Apa di swap? Ya nggak bisa dong, nggak bisa kemana-mana dong. Bentar, ini ke bawah bisa nggak? Bisa. Oke, gue tuker. Dia nggak bisa ngangkat telepon. Switch. Coba kita swap. Ada yang terjadi kah? Lo ini baru mulai loh. Coba gua tuker kali. Oke. Terus, oh, wait. Ada. Gua salah mulu dah. Ini, terus tuker ini. Nah. Ya, telat kah gue? Oh, nggak gitu kelihatan di layar gue. Ternyata udah apa? Teleponnya itu ya, lepas. Oke. Dia nggak bisa denger ya kan? Bicara lewat telepati, televasi. Oke, kita harus ke sana.
karena ya udah nggak ada yang bisa dilakukan di situ. Tapi tadi ada switch sih, cuman nggak tahu itu switchnya buat apa. Eh, itu Line meninggal lagi kah? Udah berapa kali dia? Pilek, sorry. Nanti gue potong-potong yang bagian gue. Apa yang harus di-trick ini? Bentar, kita baca dulu. Oke, okay. Sip, kita harus ngobrol dulu sama si anak ini. Oke, dia ceritain. Iya, terakhir kali kita lihat dia digotong sama si dua makhluk ini kan. Ada distraksi. Kulit kuku gue ada yang keluar soalnya. Jadi gak enak. Oke. Okay. Tadi katanya si siapa tuh? Spiritnya si Cecil kan dia katanya lagi ngontrol si Camilla kan. Jangan-jangan gara-gara si ini. Bahagia sekali dia. Dia gak tahu apa-apa. Itu kalau punya 4 menit sebelum kejadian. Oke. Okay. Si Camilla lagi tidur gitu aja. Oh, dia megang. Oh. Oh, ini kerjaannya si Spirit Assistant. Afraid I can't do that. This is my last chance. Okay, teleponnya bunyi. Oh. Hmm.
Oh, gue pikir. Udah ledakan. Oke. Again. Ya lalu udah mati berapa kali, woi. Oke, jadi kita ngehentikan dia dari yang ketimpa tadi ya. Oh, tapi tapi masalah utamanya itu di ledakan. Sepertinya belum bisa. Oke, ini kayaknya bisa. Ayo, 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 ayo. Nah, sip. Kita berarti ke telepon. Oke, kita harus jatuhin telepon ya berarti. Gimana caranya? Oh. Oke. Sip. Yuk. Ayo cepetan. Nah. Come if you're coming, we are leaving. Oh, dia mau pergi kemana tuh? Kita kayaknya harusnya ke sana sih. Harus nyari di mana ledakannya itu berada kan ya. Ternyata rumornya itu ada ya. Akhirnya seller gitu ya. Oh ini itu apa tempat yang tadi yang kita datang awal. Oke. Kan di sini ada telepon kan? Harusnya kan tinggal ke situ. Iya juga. Telepon aja toh. Ya ampun, cuma sekali dong. Timing, timing. Saya percuma juga dong. Wait, wait, wait. Ini buat apa sih sebenarnya? Enggak efek.
Ini valve-nya buat apa? Oh, oke. Gue bisa ke atas ke? Oh, harusnya bisa. Apa gua telat. Telat ya? Ulang. Gua enggak tahu sih benar ke situ atau enggak, tapi coba aja deh. Kan ini dinyalain, terus gue pindah, diklik, terus gue kemari, gue pindah kemari, gue nunggu harusnya sih, soalnya nggak nyampe. Harusnya ya. Lah, ah itu dia. Oh, buset, dan itu kru itu. Dia kayak pepes aja. Kita di mana nih? Dia pergi. Gara-gara ini nih. Oke, kita harus ke dalam situ ya. Kita tuh di batu atau di casing ya sih? Harusnya sih casing sih. Torpedo missile. Oke. Kita harus melakukan sesuatu. Bentar, baca dulu. Oke, gua harus ke torpedonya katanya. Ini apa nih? Power switchboard. Gue di mana tuh? Depan sama belakang sama aja kan? Tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ngapain ini? Kok ada tikusnya di dalam? Terus yang harus kita lakuin apa coba? Oke, kita harus tetap bisa matiin. Ya juga, gimana cara dia bisa masuk coba? Operate striker apa nih? Detonator examine. Ini apa? Oke. Oh. Oke, berarti kita harus ngerubah beratnya si ini ya. Gyro ini. Gue coba examine dulu. Better be careful. Safety device. Oke. Bentar.
Nggak tahu gue. Oke. Oh. Oke. Jadi kayak ngedorong gitu ya. Sip. Berarti ini apa nih? Ngapain itu? Oh, nahan ya. Oke. Kita harus ngusir si siapa si tikus yang ini. Gue coba berhentiin dulu, gue nggak tahu sebenarnya. Oh, langsung gampang juga. Oke. Jangan gampang-gampang, nanti tahu-tahu susah. Nah, ini jadi menghentikan apa torpedonya jadi meledak. Udah kelar dong berarti. Tadi lagu mau kelarnya udah muncul. Oh, nabrak doang tapi nggak apa, tidak meledak. Oke. Ini ngomong gelap banget dah. Ya, kelar kah? Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Habis itu follow akun sosmed gue ya. Thank you. Gelap banget dah. Ini kita transformer. Operate-nya apa? Oke. Gua salah nggak sih? Main pencet-pencet aja. Oh, enggak. Oke. Gua ke ayam. Oh, mau jalan aja harus pencet-pencet itu terus. Wow. Bener-bener. Terus rohnya si Sisel kemana tuh? Sisian misi. Ah, pingsan lagi dia. Oke, okay, tugas kita sekarang harus mengeluarkan mereka kayaknya. Turn on, nyalain. Gelap banget.
Okay. Oke, kita harus cari jalan ke atas. Susah nih. Kita harus nyari switchnya. Switchnya sih gue lagi mainin nih. Handle itu bukan ya? Coba deh. Ah, bukan. Ini apa? Wheel itu bisa harusnya. Oh, ini yang tadi. Ini kali ya. Coba. Enggak juga. Tadi yang kanan kayaknya ada tanda-tanda gimana gitu. Itu bisa gak? Gak ada apa-apa. Ya ampun. Oke, sorry. Udah 30 menit. Bakalan kelar sampai kapan nih? Gue nggak bisa lama-lama lagi hari ini. Aduh, jatuh. Kita coba ya, bisa kita nyalain lagi atau enggak? Bisa. Kok bisa? Betul. Ya iya. Ya ampun. Dikit lagi loh. Ya. Sabar, sabar. Oke, ini tadi yang bisa gerak-gerak itu ya. Aduh, apalagi tuh? Oh, airnya. Airnya perlahan naik. Gimana caranya? Ini apa nih?
Okay. Ini gunanya apa? Coba. Ini ada yang kecil juga loh. Oh ini gede, large. Terus ini apa? Medium. Oke. Kok gue gak bisa kemana-mana? Nah. Oke. Gak bisa juga. Nah, sip. Thank you. Tadi nyalain ini ya, mana ya? Oh ini. Oke, bentar. Ini harus diganti sih. Medium segitu. Berarti lah harus paling bawah. Terus. Oh bener. Kenapa gue pindah sih? Ini ditukar nih berarti. Nah. Harusnya seperti itu ya kawan-kawan. Kita lihat. Oke, airnya naik lagi. Apalagi ini? Pasti dia nggak bisa lewat. Itu ada yang ke bawah, ada yang ke atas ya. Berarti kita tukar-tukerin. Seharusnya. Kita lihat. Gua pengen naik dulu sih. Harusnya sih udah nggak apa-apa ya. Nggak bisa ganti juga. Oh, udah. Sip. Ini kan yang dua ke bawah ya. Tadi. Berarti tinggal dibalik aja kan. Seharusnya. Bentar. Oh. Retakannya. Wait. Gak bisa kah? Harus ada yang dimatiin gak ya? Coba ntar gue tukar lagi. Nah gue gimana naiknya nih? Yah kok gak bisa? Aduh, airnya naik lagi. Masih sempet-sempetnya ngelawak lagi. Oke, ini, oh ini bisa nih. Oke, mati. Oke.
apakah ada fluff lain? Coba ya. Gue bisa nggak ya dari situ? Oh bisa. Oke, ini switch apa nih? Hah, kok nggak fungsi sih? Ini mana nanti kali? Oke, ntar itu nanti. Itu gue turunin. Gue harus ke situ, sebelah situ bisa gak ya? Aduh. Pengen diganti sih. Gini. Oke. Oh ternyata harus dirubah. Gue gak tahu konsep ngerubahnya gimana. Tapi gue main tukar-tukar aja pokoknya. Oke. Hoki-hokian juga ini gue. Nah kita harus ke atas. Ya, yang tadi itu yang hooknya tadi ya yang diturunin harusnya. Ribut mulu dua. Harusnya sih gini. Oke, bisa gak? Oh bisa. Ya, dikit lagi. Come on, Lina. Ah, nggak bisa buka. Waduh. Gagal dong gua. Oh. Siapa nih? Hah? Kok bisa ada apa alat apaan itu? Telepon, botol. Siapa itu? Jot kah? Gua kira gua kalah loh. Taunya emang beneran kayak gitu. Gila. Ini berapa menit? 45 menit, hampir 1 jam. Oh, udah kelar. Ternyata game Ghost Trick belum kelar di chapter 16. Di chapter 16 ini kita coba berusaha untuk nyelamatin si Camilla dan ternyata berhasil. Gue pikir gue bakalan kalah soalnya pintunya itu nggak bisa dibuka sama sekali ya. Terus soalnya emang jalan ceritanya kayak gitu. Jadi bersyukur gue. Kalau nggak ngulangi lumayan cukup jauh gitu sih kalau misalkan gagal. Ya, gue nggak tahu abis ini kemana lagi dan siapa yang nyelamatin. Mungkin si Jot, gue juga nggak tahu, nggak kepikiran siapa-siapa. Atau mungkin si Ray the Light. Soalnya itu bendanya kayak aneh-aneh gitu loh. Kayak gabungan beberapa benda dijadiin satu gitu. Unik sih. Ya, tapi bentar lagi bakalan matahari udah terbit dan seperti kita akan meninggalkan dunia. Apakah misi kita akan berhasil? Tungguin aja, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. Thank you banget udah nonton. Bye-bye.